Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Jampri Vlog. Oke sahabat, terima kasih sudah setia untuk menonton ya channel kita. Kita selalu berbagi buat kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Oke sahabat, di sini kemarin ada channel, satu channel yang memiliki subscriber udah 2 juta ya. Tapi setelah kita lihat itu videonya baru 25 video. Nah, teman-teman, di sini kita ambil pelajarannya ya, teman-teman ya. Memang bisa monetisasi dan menghasilkan, mungkin saya kurang tahu ya penghasilannya, masih belum saya lihat berapa per bulannya. Yang jelas ini video pasti nggak bisa upload tiap hari. Kenapa alasannya? Karena dari segi subscriber dia beli itu sampai 2 juta subscriber dengan waktu yang singkat ya teman-teman ya. Sedangkan di sini penontonnya juga beli kayaknya viewsnya. Itu saya lihat kalau satu video bisa sampai 200.000, 300.000. Tapi nggak bisa upload tiap hari teman-teman. Nah, penguploadannya ini bisa memakan waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi di sini nampak sekali ya teman-teman ya, bahwa yang dilakukan itu adalah membeli view. Kenapa seperti itu? Kalau view alami ya teman-teman ya, kalau view alami itu dalam beberapa jam dia bisa puluhan ribu, ratusan ribu bisa ya teman-teman. Dia tidak akan spam. Tapi kalau viewsnya itu beli, otomatis dia nggak bisa apa ya, sekalian ya, dalam satu hari itu atau dua hari nggak bisa sekalian. Karena orang kalau biasanya kalau beli views, cara pengerjaan views itu dia biasanya dalam satu HP misalnya 100 channel ya teman-teman ya. Dalam satu HP itu bisa juga spam ya teman-teman, karena masih menggunakan satu email. Email HP ya teman-teman, bukan email, email. Email itu yang ada kodenya di HP kalian itu terbaca di Google, setiap pendaftaran nomornya pun terbaca teman-teman. Jadi itu bisa spam ya teman-teman ya. Sangat bisa spam resikonya. Misalnya dia menggunakan panel, nah itu kalau menggunakan panel sangat berbahaya, itu spamnya lebih tinggi karena dia manual dengan menggunakan HP, misalnya 50 HP atau 20 HP. Mungkin sahabat sudah tahu bagaimana cara pengerjaannya. Itu kalau satu HP biasanya sudah membuat 50 channel, nanti 50 channel itu dihapus kembali dan dibuat kembali ya teman-teman. Nanti terus seperti itu. Begitu juga viewsnya ya teman-teman, untuk views tuh berulang-ulang kali. Nah di sini nanti akan terjadi ketergantungan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada untuk penonton alaminya, nggak ada. Jadi yang terjadi nanti kalian mengeluarkan uang terus untuk membeli subscriber dan membeli views ya teman-teman ya. Jadi apa yang dihasilkan? Nggak ada hasilnya ya teman-teman ya. Karena untuk mencari penonton alami nggak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman ya. Nah ini buat kalian, buat pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sekali-kali kalian untuk membeli views atau subscriber ya teman-teman ya. Kalian boleh menang untuk views dan subscriber, tapi yang kalian hasilkan apa gitu ya teman-teman. Jadi berpikir bijak ya, jangan sampai terjerumus ya, jangan terlalu bernafsu ya teman-teman ya. Jadi buatlah suatu hal yang berkarya, yang sangat bermanfaat buat orang lain, yang membantu youtuber-youtuber pemula. Mungkin ya nanti pelan-pelan kan viewsnya naik sendiri ya teman-teman, karena kita bukan mencari tinggi-tinggian views, tapi kita di sini mencari dolar ya teman-teman ya. Kalau tinggi-tinggian views, saya dari kemarin sudah bisa memperbanyak views ya atau subscriber dengan cara beli, tapi nggak ada gunanya ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini perjumpaan kita, kurang dan lebihnya akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.